Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cakap. Pemirsa, 7 warga dari 95 warga yang kontak erat dengan klaster Tarawih di sebuah musola Desa Karangnangka, Kecamatan Merebet, Purbalingga, positif COVID-19. Warga tersebut diketahui setelah dilakukan tracking oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Tracking dilakukan karena sebelumnya terdapat 19 warga yang terkonfirmasi COVID-19. 95 warga Desa Karangnangka, Kecamatan Merebet, Purbalingga, antri di sebuah halaman sekolah untuk menjalani rapid test antigen yang dilakukan petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Merebet. Rapid test antigen dilakukan menyusul adanya klaster tarawih di sebuah musola yang sebelumnya telah dilakukan rapid antigen dan terdapat 9 jamaah yang positif terpapar COVID saat mereka telah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Selanjutnya dilakukan tracking dan rapid test antigen kepada warga yang telah kontak erat dengan jamaah tarawih untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Dibawa ke rumah sakit ke Medika. Ya, di rumah sakit Medika kemudian di tes swab, mereka positif. Sehingga kemudian dari pihak rumah sakit ke Dinas Kesehatan memberitahukan hal itu, kemudian turun ke puskesmas. Terus langkah selanjutnya dites itu ya di tes swab untuk para jamaah yang mengikuti tarawih di musala. Dari 27 semua yang di tes swab itu positif 19 orang. Tindak lanjuti hari ini dites untuk keluarga yang kemarin positif, ini dites lagi. Sementara itu, hasil rapid antigen dari 95 warga terdapat orang yang positif. Ketujuh warga tersebut langsung melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dengan pengawasan ketat oleh petugas kesehatan dan tim gugus tugas. Selain itu, mereka akan diberikan vitamin agar mereka cepat sembuh. Jadi yang 19 ini kan kemarin ketemuan positif. Nah ini dari kontak yang positif ini ya dilakukan tracing pada keluarga. Dan ini kurang lebih dilakukan pada 95 anggota yang kontak. Yang 19 itu sama yang jemaah yang kemarin belum sempat dilakukan tracing untuk pemeriksaan swab PCR. Nah, hasil dari ini ditemukan totalnya itu 7. 7 yang positif. Yang positif. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.